dari manajemen kompak, pelatih kompak, pemain kompak. Lah ini modal Persek Kapas itu sampai meraih semifinal itu sampai mau hampir final itu ya itu. Nggak nyangka semua menit kurang 5 menit lah terakhir, 10 menit terakhir lah kemasukan gol siluman itu. Saras, bagus sekali panjang kepada Siswanto dari sayap kiri. Siswanto. Bener, masih itu, masih moha tetap, ya kan? Kapan pian kan gondrong ama. Bener. Kapan dulu kan? Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Sekarang sih Bu cuma jaga kondisi sambil melatih. Ngelatih pun juga usia dini dan juga para karyawan perusahaan gudang garam. Paling berharga itu. Saya masih ingat sampai sekarang pun di babak 8 besar. Ya. Semua kita tim enggak nyangka kita lolos ke wilayah barat waktu itu ya. Tim-tim papan atas semua kita lolos masuk 8 besar. Itu kita lawan Persija sama PSM. Dari 8 besar itu saya cetak gol ke gawang Mas Hendro lagi. Ini ketemu lagi. Ketemu lagi di waktu itu main tempat netral di Gresik. Dengan ribuan Sakera mania, penonton The Jack juga banyak, separuh lapangan juga sama-sama banyak. Saya berpikir saya bisa. Saya dalam arti saya bisa. Saya tidak takut siapapun yang aku hadapi, cuma kecuali yang di atas. Itu saya badan kecil, banyak pemain yang semua ini wah lah tim-tim besar itu. Tapi saya yakin waktu itu tegulan dulu Persek Kapas 1-0. Baru dengan golnya dari Zarahan bikin pertandingan draw. Babak pertama, kedua baru saya mulai. Lah itulah bangkitnya. Kita waktu itu menang 4-1. Apa maksudnya? Divisi utama. Golnya sama seperti apa? Dari crossing waktu itu Sole, nggak salah, saya dari kanan, saya langsung volley, bola volley. Ya, itu nggak nyangka saya. Sampai Sakeramannya itu udah nggak habis-habisnya itu. Nah dari situ 4-1, baru kita kedua lawan PSM. PSM itu lucu juga gitu, main di Kediri. Semua yang dihadapi itu punya nama semua. Ada waktu itu ada Ronald Fagundes, Danilo Fernando, terus Alvaro Moreno, Oscar Aravena gitu kan. Di situ nggak nyangka dalam arti kok bisa saya bikin hat-trick di situ. Hat-trick. Iya. Lawan PSM hat-trick. Itu 5-1. Hat-trick, saya 3, Zarahan 1. Zarahan 1. Itu sampai sekarang pun saya selalu mengingat memori itu di rumah. Saya pasti, dulu saya pernah. Makanya saya sampai sekarang pun kalau main ketemu PSM, warga PSM itu antusias ke saya. Maksudnya luar biasa lah. Gitu. Masih mengingat ya bahwa PSM ini pernah dikalahkan Persek Kapas. Arema kita tidak, saya nggak pernah, cuma kita bikin asis. Kita menang Arema waktu itu, ya ini yang lolos 8 besar kan Arema tidak lolos ya. Kita main di waktu itu Jogja di lapangan AD Angkatan Darat. Itu kita ngalahin Arema kita 1-0 waktu itu. Kita kan sebelum masuk final itu kan diomongin sama manajemen ya, ada Pak Udi, ada semua Pak Bupati itu bahwa kita gini, kita semua tinggal selangkah lagi untuk jadi juara, gitu kan. Tapi mereka dengan kita teamwork, ya teamwork itu dalam arti dari manajemen kompak, pelatih kompak, pemain kompak, dari kita main di dalam pun kompak, di luar pun kompak.
Lah ini modal Persek Kapas itu sampai meraih semifinal itu sampai mau hampir final itu, yaitu kompak. Tujuan utamanya tim Persek Kapas waktu itu kompak, semangat, didukung dengan manajemen yang luar biasa, loyalitasnya tinggi dan dihargai sekali waktu itu. Gol siluman. Iya benar. Jadi dia ada tendangan bu, itu nggak nyangka mas. Ah waktu pergantian Bupati Pak Jus Bakir ya. Nah itu mereka, beliau kesana. Oke kita kesana. Dia kesana ngasih motivasi. Kita sebelum main itu di luar nggak hujan. Di luar itu nggak hujan. Kita kick off, mulai kick off, peluit dibunyikan, hujan deras. Itu anehnya. Kita di Solo, hujan semua. Anak-anak nggak nyangka, soalnya juga bilang, sis, tadi nggak hujan, sini hujan deras. Jadi bola itu nggak kelihatan. Lawan PSIS Semarang waktu itu. Golnya menit, kalau mereka nggak kemasukan, kita nggak kemasukan waktu itu, kita pasti menang penalti. Mereka itu jadi bola itu dari tendangan penjuru, namanya Fernando Ortiz yang gondrong itu kan dari Semarang, nendang dia situ. Waktu itu ada striker dari Bandung, Imran Usman namanya, dia yang cetak gol. Kita penjaga gawang Ahmad Nurosadi itu, Mas Ahmad Nurosadi itu nggak menyangka bola itu masih muter di atas gawang. Akhirnya dia jatuh di pojok, nggak ada yang racing. Di situ ada orang Imran Usman waktu itu, tinggal di cocor bolanya. Nggak nyangka semua, menit kurang 5 menit lah terakhir, 10 menit terakhir lah kemasukan gol siluman itu. Nggak nyangka, jadi bola itu muter di sini. Ya itulah aspek sepak bola ya, kita percaya percaya dari hal-hal seperti itu, tapi kita yakin bahwa kita itu nggak nyangka lah sampai seperti itu. Seperti mimpi lah mas gitu. Iya, tinggal selangga itu, tinggal selangga. Harapan saya saat ini mudah-mudahan Persek Kapas kembali ke kastel tertinggi lagi. Tapi itu tidak mudah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh dukungan, termasuk supporter kita, Sakera Mania. Itu. Kalau pesan untuk saya, untuk ke pemain, jangan bermain nama yang di belakang. Saya punya nama kan ini kan, Siswanto gitu. Tapi saya tidak, bukan nama besar saya. Tapi saya, nama Persek Kapas ini yang saya bela. Itu yang pertama. Yang kedua, pemain sekarang mengikuti perkembangan, dia merasa punya, memiliki, oh saya udah punya klub. Tapi dia tidak melatih dirinya sendiri. Maksudnya latihan tambahan. Bahwa ini dari bawah lagi Persek Kapas. Ya, saya pernah ngalami semua macam main bola dari awal gitu kan. Ada yang kita dikerjain wasit atau apa. Itu mental ya termasuk. Dan saya sebagai pemain dari Mbabat, ya ibaratnya kita kan Mbabat Alas itu dalam arti dari nol sampai mempunyai mental-mental itu. Nah itu harus di garis bawah, punya prinsip di yang kita bela ini ya, di dada kita ini harus punya prinsip. Saya nggak boleh merasa puas dengan saya udah masuk klub Persek Kapas, tapi harus merasa memiliki Persek Kapas dan memiliki diri sendiri. Oh ya, saya harus nambah nih itu. Karena apa? Karena sekarang pemain muda yaitu tadi cepet puas, cepet lupa gitu loh. Apa sih ini sejarah Persek Kapas? Nah itu karena dia sekedar ikut aja. Saya dikontrak Persek Kapas, udah memiliki, cuma memiliki tapi tidak ada jiwanya gitu loh. Tidak ada jiwanya. Pelatih harus bisa di saat pemain itu di dalam latihan maupun di luar itu seperti orang tua, ya harus dekat, jiwanya harus dekat. Ini loh, kamu kesalahan ini loh, ya ngomong, ya istilahnya barangnya ngomong, ya kita kan punya seperti orang tua kita, ada orang tua ngasih tahu yang benar, mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Nah ini harus pelatih ini dekat. Ya waktu di zaman saya Pak Bangi dekat, saya juga dipanggil, kenapa kamu kondisinya seperti ini, kok kamu julukannya destroyer tapi bukan destroyer, kok habis ini, ayo nambah sendiri kamu, jangan saya kasih program di sini kamu nggak latihan.
Akhirnya saya punya motivasi. Benar ya, karena apa? Karena untuk diri kamu sendiri. Kamu sukses, kamu yang merasakan. Nah, akhirnya saya punya motivasi di situ. Ya nambah sendiri, saya lari ke gunung. Akhirnya ya kenyataan, saya ngalahin Persija lah itu. Itu, kalau pelatih harus lebih dekat sama pemain. Seperti orang tua, kalau ini di luar lapangan ya. Kalau di dalam tetap pelatih, seorang pelatih, head coach ya. Kalau di luar harus seperti orang tua atau dimanapun berada, pasti mereka akan respect ke dia. Itu seorang pelatih. Kalau manajemen, kalau menurut saya harus dukung ya. Dukung dalam arti Persekapas ini kembali lagi ya. Maksudnya dari segi ibaratnya untuk Persekapas ini berlaga di Liga 3. Karena tidak mudah sekarang sepak bola lebih maju, lebih modern daripada Persekapas yang dulu ya kejam gitu kan. Itu yang pertama, tapi harus manajemen ini kompak. Kenapa kok bisa kompak? Kalau manajemen kompak, pelatih kompak, pemain kompak, jadi kesatuan yang kuat, kita susah dikalahkan. Apapun itu. Ya seperti Persekapas zaman saya. Persekapas ini kalau arti dari saya, kota yang besar menurut saya. Karena Kabupaten Pasuruan itu luas. Itu dan juga kota yang aman, terus fanatik. Itu loh. Kenapa Persekapas saya julukin seperti itu, kota yang luas, karena orang-orangnya fanatik semua. Fanatik ke bola, kita jangan sampai antusias dari fanatik orang yang menonton Persekapas ini turun. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan Persekapas ini kembali lagi suatu saat nanti ke depannya, saya harap ayo sama-sama memiliki ya, dari supporter semua, bukan dari ini tapi keseluruh. Dan itu pun Persekapas sampai sekarang nggak akan hilang namanya, karena udah dikenal persepak bolaan di Indonesia. Persekapas, terbanglah seperti kapas yang bisa jaya.